kalau misalnya memaksakan untuk memelihara, kan banyak nih. Itu boleh. Satu dulu itu boleh dipelihara. Kan lo bilang satu liar, satu dulu tidak boleh King Cobra yang agak kecil ini si siapa ya namanya ya? Siuklah. Sekarang kita akan coba pertemukan King Cobra kecil ini dengan King Cobra besar ya, tentu saja Bima. Bima udah disiapin di sini ya, teman-teman. Nah, kita langsung akan buka dan kita akan cari tahu kira-kira misalnya King Cobra sebesar ini disatukan dengan Bima apa yang akan terjadi ya, teman-teman. Bima udah stay di dalam. Kita langsung buka kandang Bimanya, teman-teman. Assalamualaikum. Halo teman-teman, Bima. Nah, sekarang kita akan masukkan si King Cobra ini ke dalam kandang Bima. Cuman kita harus pakai hook ya, teman-teman, karena untuk jangkauan Bima sendiri bisa jauh banget, makanya kita harus pakai hook. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman. Ini kita angkat. Sana. Apakah akan ada serangan? Apakah akan berteman? Kita cek ya, teman-teman. Kita masukin, teman-teman. Bima belum sampai saat ini Bima belum ada respon apapun, nggak menganggap ini ular sebagai pakan juga. Tapi kita tunggu dulu ya, teman-teman. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Ini King Cobra yang kecil. Bima mulai ada respon, teman-teman. Kira-kira bakal dimakan atau enggak, kita tunggu aja ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk saat ini belum ada respon atau pergerakan yang lain-lain ya. Akankah Bima menyerang si King Cobra yang agak kecil ini atau tidak? Kita tunggu waktunya saja, teman-teman. Jadi kita sekalian bikin eksperimen bagaimana reaksi King Cobra besar jika dipertemukan dengan King Cobra yang lebih kecil. Ya teman-teman, kita sekarang akan coba ganggu dengan menggunakan hook untuk menambah tingkat respon si Bimanya ya. Siapa tahu ada pergerakan yang berbeda gitu saat ada pergerakan dari King Cobra yang kecil ke arah Bima, teman-teman. Ini kita sekarang akan coba gerak-gerakin pakai hook ya, teman-teman. Dan Bima udah mulai ngelihat King Cobra yang kecil. Namun tampaknya King Cobra yang kecil ini lebih cenderung berdiam diri karena mengurangi pergerakan agar Bimanya nggak ngambek ya, teman-teman. Jadi kita terus cek perkembangannya.
Oke teman-teman semua, jadi pada kesimpulannya ternyata mereka berdua malah berteman ya teman-teman. Cuman mungkin hanya bisa terjadi di sini, di beberapa atau di kesempatan-kesempatan lain atau di kejadian-kejadian lain bisa aja King Cobra yang lebih kecil yang dimakan oleh King Cobra yang lebih besar ya teman-teman. Mungkin di sini Bimal masih berbaik hati untuk menahan rasa laparnya karena bertemu dengan King Cobra lagi. Tapi ya udah, next kita bikin konten lagi seputaran Bima atau sekitar seputaran biok-biok yang lainnya teman-teman. Buat teman-teman semua juga jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe di channel Babang agar Babang bisa terus buat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih.